saya bilang kita jadi lawyer ya. Jadi lawyer itu kan tidak identik dengan orang yang kliennya. Lah kalau saya ini di pengadilan Jakarta Pusat ini ada klien saya dituduh oleh jaksa memperkosa orang, saya jadi lawyernya. Kan bukan saya ini ikut-ikutan memperkosa. Kalau begitu gawat jadi advokat. Ya, kita ini beda. Jadi saya tidak akan berkomentar banyak apa yang menjadi program, tidak akan berkomentar banyak apa yang menjadi visi-misi dari Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Tapi sejauh kepentingan hukum beliau, ya, hak-hak beliau, itu saya akan berikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan. Pak, jangan sampai begini nanti, ini melanggar, nanti Bapak jadi susah, begitu ya. Nanti pemilu jadi tidak fair. Nah, tapi kalau misalnya beliau diserang, ya, saya berkewajiban untuk mempertahankan beliau, memberikan klarifikasi, menjelaskan, oh, Anda salah paham yang sebenarnya seperti ini. Jadi, saya akan mewakili kepentingan hukum beliau, baik di dalam maupun di luar pengadilan nantinya.